إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala yang di petang ini kita dapat bersama dalam majlis kita lagi seperti biasa. Dan hari ini kita akan bersama surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid yang kita baru belajar pada dalam 2 minggu. Nah, 2 minggu dah kita baca surah Al-Hadid ni. Nah. Ya. Ya, nah. Minggu ni ayat berapa dah? Kita ngaji ayat yang ke 4 dah hurai lagi dah. Dah. Masya-Allah. Masa sama kita baca ayat kita nak ngaji betul insya-Allah. Kita baca sekali lagi ayat ni. Baca dah minggu lepas ni. Nah. Kita baca sampai di ayat sebelah ini insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم صدق الله العظيم الحمد لله يا الله berkatlah bagi kami ya Allah serta taufiq hidayah pada kami dengan ayat nasurah yang kami baca ini ya Allah amin ya rabbal alamin alhamdulillah alhamdulillah itulah ibu ayat yang kita akan sama-sama belajar petani dalam surah al-hadid sambungan daripada kita ngaji dah dua minggu lepas dah kita perhati ayat ni mula dengan gapa wanita tasbih nah tapi tasbih sini bukan suruh tapi tu hai royak kata nak royak kata tu royak kata semua dalam langit bumi semua ni dah pakai tasbih Tuhan belaka hebatnya Tuhan nah pakai puji Tuhan tasbih mana pakai puji sanjung Tuhan nah subhanallah subhanallah semua kat kata gitu belaka nah subhanallah subhanallah lah kita kata ini itulah dah subhanallah dalam sujud subhanallah dalam rokok nah subhanallah lepas maya subhanallah pagi betul nah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh baca tu nah nak baca lagu mana pun boleh yang pentingnya ada subhanallah nah subhanallah 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 besarnya kalimah subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ngaji dah tu dah ingat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dua kalimah yang sangat ringan di lidah tapi sangat berat di timengnya neraca nah sangat sangat kasih di sisi Tuhan Ar-Rahman nah ni iaitu kalimah apa subhanallah alazim subhanallah wa bihamdih maha suci Tuhan yang maha besar maha suci Tuhan yang subhanallah alazim subhanallah wa bihamdih maha suci Tuhan yang maha besar maha suci Tuhan lagi memujinya ada subhanallah 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 tak anda baca lain apa baca tak pada nah apa yang mulanya subhanallah wa bihamdih
ada alhamdulillah kata dah tambah wa bihamdi puji Tuhan. Maha suci Allah lagi memujinya. Ada dalam hadis kita terbaca dalam hadis tafsir hadis dalam tafsir ayat Al-Waqi'ah. Kata amal la ur as-sabiqun, amal la ur ahli sabiqun, dia bagi baca Nabi Hijaz juga, Nabi Hijaz sudah baca pagi-pagi sudah semai subuh khasnya belum buka kaki. Baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Ayah tu ada ayah ali tapi bawa kena buat keluar rumah lupa dah natan. Ya kena tulis subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innallaha kana tawwaba 70 kali. 70 untuk 700 dosa. Dah. Untuk nak pergi basuh hapus 70 kali ni untuk nak pergi boleh pergi hapus 700 dosa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita ada buat dosa saya sehari ni. Mana kata manusia saya sehari ni dah sampai 700 dosa nak kita ada buat. Dah. 700 dosa subhanallah. Hati insyaallah kita baca lepas mai subuh ya ni lepas mai subuh. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Maha suci Allah lagi memujinya. Astaghfirullah, dan aku minta ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menerima taubat. Atu kata dah wab zikir dengan Tuhan kita sore kita bang pagi tengah tidur pagi ni. Amal salah satu amal orang apa dah orang astaghfirullah. Akhir-akhir kita temu ayat lebel-lebel dah tu. Dah lepas dah ni kita ngaji surah Waqi'ah dah ni. Akhir temu pula kita kita ayat pula. Ya kena ayat acak kali kita ni. Habis. Itu mana tasbih, tasbih dan ayat terkelebih tasbih dah. Kita orang lain pakai tasbih Tuhan belaka. Belah ni dunia dalam saya sehari-sehari semalam ni. Semenjak semenjak dibuat dijadikan malaikat siapa lah apa kiamat dah. Ada setengah malaikat tu setengah malaikat tu Nabi kata kalau sujud Tuhan tak ada pengok-pengok hati pengok akhirat esok dah. Dah. Kalau rokok pun tak ada pengok-pengok dah. Hati pengok akhirat juga dah. Dan mereka itu dalam sujud tu duk tasbih Tuhan tu. Duk puji Tuhan juga, duk puji Tuhan juga tak ada berhenti-berhenti. Itulah amalan malaikat dah. Kita ni banyak lupa dah. Gana kita lalu, hebatnya Tuhan ada puji Tuhan tu, kerana dia adalah maha, Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baginya sajalah segala milik langit bumi semua nak dia saya. Dialah penghidup, dia kuasa menghidup orang mati dan dan kuasa mematikan orang hidup. Dah Tuhan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia sangat berkuasa di atas tiap-tiap perkara. Itulah Tuhan Allah. Apa? Tak puji Tuhan ke mana? Kerana dia maha kuasa. Maha kuasa. Milik semua ni hak dia belaka. Dan dia pandai belaka. Buat gapa-gapa dia. Dan dia nak gapa kena jadi hak dia nak. Dan dia nak gapa kena jadi hak dia nak. Kalau tak jadi tu kerana dia tak usik. Sebab tu kalau kita nak gapa kena minta dengan dia. Minta dengan dia. Kalau dia nak, jadi. Kalau Tuhan kita nak katik, kena jadilah hak kita. Siapa masih kat tahu mana pun kena jadi. Dia Tuhan nak. Allahu akbar. Hak Tuhan ni cerak, tapi kita orang anu tak jadi tiada nak rapat dengan Tuhan tu deh. Tak nak rapat dengan Tuhan. Hak ni kita nak belajar dia kenal Tuhan kita nak rapat masuk dekat lu dah. Ke gedak atas nanti suruh dia masuk umur. Suruh dia mau nak cari jumpa Tuhan, nak minta gapo dengan Tuhan. Teruru, dia tu, dia ni. Hak teruk laginya hak pak kita tak senya. Dia minta hak bukan Tuhan dia, Tuhan kita tak kenal. Dan kita tak kenal Tuhan yang kita minta nak jadilah ni tu. Takut ke go tu, takut ke go ni. Kau Tuhan Tuhan hak jadi tak takut. Ratus tu takut hak membimbang sekali. Kalau gitu, dalam ayat ni kita nak ngaji gini. Dari awal surah lagi Allah Taala nak puji di ayat dia, nak kenal kita, nak kenal dia. Dia ajar kita supaya kita kenal Tuhan. Ni cara ngaji nak kenal Tuhan. Ngaji kenal Tuhan. Tuhan sifat dia maha gagah lagi maha bijaksana. Sebab tu padahlah semua ni dalam langit bumi semua kat puji dia pun. Tak sembah dia belaka.
Mana kuasa kuasa tahu mananya Tuhan bijak tahu mana. Tengok langit-langit tujuh lapis semua ni dia belakang. Dia milik. Dia duk kuasa. Dia duk ada amnat pok kron duk pok kron duk retah. Dah duk retah. Dah nak jadi hujan-hujan. Ai ni mari mano tengok ni. Ai mari mano. Dah. Dah. Ai Malaysia duk jadi ni tengok tengoklah berita tengoklah gapo tu. Dah. Mau kita ni hujan tara-tara ni dah. Mau dia nu lip umur 28 lipo. Dah, umur 28 tu gelak. Dah. Kalau ada serama di Pahang, di Pahang tu dah. Rumah atas bukit. Rumah atas bukit tinggi dah. Patu 28 tinggal rabung lagi. Subhanallah. Dah, ai Nabi Nuh dah ni dah. Dah. La ilaha illallah. Kita tengok sepengah ai balang, ai pengah ai keran tu dah. Nah, dah. Gelah habis bukit-bukit leh gapo tu dah. Ya Allah, hak ni lah. Dah siapa zaman Nabi Nuh mula anak dia kata nu nak gi nak nak gi betah bukit nu dah. Anak Nabi Nuh ada hak tak situ Nabi Nuh dah. Ada salatu salam Nabi Nuh dah. Lu dakwah kat 1000 tahun, anak sendiri tak turut. Dah, akhirnya Tuhan mari ala naso mereka dengan ai. Dah ai. Tuhan dah. Tuhan Maha Kuasa. Air ni dah hok lembek, nampak lembek, nampak lemuh air tu dah. Tapi dari mari boleh jadi membinasa ke manusia. Nah, kita tengok sehari dua ni, minggu dua ni, dah seminggu dua ni, tak nampak benar, nak jelas benar dah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa. Nah, dia kuasa, dia pandai bijak. Nah. Kemudian di segi wujud Tuhan pula. Ada Tuhan ni, bila dah ada Tuhan? Tanya bila ada Tuhan. Nah. Dah. Maka Tuhan royak dah. Kam tu nak wui atau nak wui jawab apa? Tuhan jawab sendiri Tuhan tadi dia ada awal lagi, azali lagi, huwal awwalu. Belum ada ada siapa dia dulu lagi ada. Nah, dah. Memang dia tak ada dulu, tak ada mula. Ada Tuhan tak ada mula dia panggil. Dah, huwal awwalu, dialah ada dulu-dulu lagi yang awal, eh? Tak ada ada dia tak ada mula. Nah, dah. Nama dia paling beda dah. Ada Tuhan ni tak ada ada mula. Kita ada ke? Tuhan ada, kita ada, tapi ada kita ada mula. Nah, ada baru hang kita ada nah. Tuhan ni ada awal-awal, tak ada. Awal ni bila semenjak bila tak tahu Allah Allah waktu nah. Nah, dah. Huwal awwalu wal akhiru. Nah, tak ada siapa dah dah mati habis belaka semua dunia sendiri mati langit-langit pecah habis. Nah. Dah tinggal dia seorang, tinggal akhir tinggal Tuhan juga. Dah wal akhir, dia ada akhir. Nah, wal awal wal akhir. Tak ada seumur dia. Ada seumur. Nah, tak ada mati. Dah batulah surah ayat kursi tu baca. Dah Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada Tuhan lain disembah dengan sebenar, mereka dialah Tuhan sebenar. Karena kena semua Tuhan, karena kena wa Allah amalat Tuhan pada Allah, karena Allah Tuhan Allah ni ialah Al-Hayyul Qayyum. Hidup, sentiasa hidup, tak ada mati Tuhan. Nah, dah. Tak serupa Tuhan lain dah. Al-Qayyum lagi, Qayyum yang mengurus mentadbirkan orang lain pula makhluk tu. Nah. Ha, baca semua tu. Nah. Kita baca ayat Quran ni bukan sebaca zikir semata-mata zikir dah. Sebalik disuruh baca tu kerana dia panggil serupa dengan kita waktu turun pagar dah. Baca tujuannya suruh amal, suruh baca, suruh zikir, semua tu tujuan nak mengingatkan kita. Nah, nak mengingatkan kita supaya kejak. Nah, waktu min nampak gambar bila kita buat kita buat pagar ke tu panggil cocok tu pagar nampak ke tu dulu dah. Lah tak dia tak aje lama tak aje cocok pun tak pagar. Nama dulu tu tengok dia cocok tu gonya-gonya dah. Oh tetika lah gonya. Dah. Ha dah. Ha? Nabi kejak atuh dah ni gonya. Ha dah. Ha dah. Tu dah akidah kita. Dah. Sebab tu kita fahamlah kata setiap zikir Nabi hijrah kalau zikir sunnah Nabi ni, zikir mengikut sunnah Nabi kalau Nabi hijrah yang memangnya mengandungi akidah dalam tu. Mengandungi akhlak dalam tu. Dah. Ha tu dah ajar kita belah-belah. Baca supaya kita tu geti, beringat. Dah teringat. Nah, tu tujuan asalnya dah, tu asalnya. Tapi ada tapi seumur kita ni. Dah. Oleh kerana kita baca semata-mata tak baca tu tak reti makna tu. Nah. Jadi tak ada boleh gapo mana dalam bacaan kita saat ni. Nah, dalam bacaan kita saat ni. Apa boleh anak kita kena baca praktik thai seumur tu.
Nak hari ni macam batik tai. Nah. Budak masuk anubah metak ingat batik tai. Nah. Dah. Oh, dah. So baca batik tai, so baca gotu, so baca nak hari tu baca tu. Nah, dah. Ni, ni, ni masuk dah ni. Nah. Dah. Langsung mong abang nak basuh otak. Nah. Tu. Nak wil kak, nak wil pahal, nak wil tahu. Nah, nak wil tahu, nak wil rusuk. Dah. Sebab tu kalau orang kalau nyanyi semua sepang ada nyanyi tu dah. Bo ke pandang nyanyi ke nyanyi semua. Bukan nyanyi saja dia getih nyanyi tu dah. 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 Ha itulah dah. Tiba-tiba kita baca zikir, baca Quran, baca zikir Nabi tak tahu dah. Baca semata baca baca. Nah, baca semata baca. Nah, tak masuklah ni, tak masuklah ni. Nah, dah. Patut baca tapi nah, baca. Nah, waktu dah jadi setan mari lagi sudah berzikir, sudah baca Quran pun dah panggil mulai lagi. Nah, dah panggil mulai. Nah. La ilaha illallah. Han ni tujuan dia. Nah, saat ni kita ngaji dah pada bangun baru ni tengah ngaji dah kata dalam ayat 3 sini ni ada boleh jadi ubat tu. Ubat waswas dia panggil. Dah ubat waswas, ubat bisik ke syaitan. Kalau kita mari duk, Nabi kata kalau ada mari duk. Tak ada kalau duk. Ha ni berlaku sungguh masa Nabi dulu. Nah. Ya ada sahabat tu mari mari duk mikir ha Tuhan, mikir ha akhirat sebab ada tak ada, tak serak dia. Nah. Dia nak ayat orang bermalu, takut dia punah akidah dia dah. Satu. Katanya dia disuruh baca ada orang ayat saat ni. Nah, Nabi suruh baca saat ni, ayat saat ni. Nah, baca kata mana? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Bo mari duk bisik ha Tuhan. Mari duk Tuhan ni ada ke dak? Tuhan lagu mana? Tuhan mari mari duk ngosak kita hati kita. Nah, nyemari mari. Nah, ya mari benar lagu tu. Nah, syaitan mari duk bisik benar lagu tu. Nah. Wallahu alam. Nah, kemudian itulah Tuhan pun royak kata dia tahu belaka. Sebab tu dia dulu yang mari yo belum ada siapa dah dia ada dah. Ya ada dah. Tapi ada Tuhan ni dengan tak ada siapa jadi ke dia. Nah, dia ada dengan tak ada permulaan. Nah. Dan di akhir pun tak ada siapa dah dah habis belaka dah ada lagi dia. Nah. Dia zahir. Nah, ya di sebelah zahir sini maksudnya nah. Dia yang zahir serta yang batin. Nah, dia yang zahir serta yang batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Hok zahir, hok luar, hok dalam. Nah. Patutlah dah bos apa situ dia dulu, dia akhir, dia zahir, dia batin. Mata ayat ni sakut dengan ilmu Tuhan. Nah, patut dia tak tahu lebih. Nah, ha gapo-gapo Tuhan tahu lebih. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah. Terkata berhati ayat 2 dan 3 tu. Nah. Lepas tu kata ayat 2 tu terkata lahu mulku samawat wal ard. Nah, hok dia belaka tu hok Tuhan so yang milik semua langit bumi ni. Nah. Hok dia so, dia pandai hidup, pandai mati. Lepas tu dia sangat berkuasa di atas tiap suatu. Ha, dia royak kuasa Tuhan. Nah. Lepas dia Tuhan royak atas dia milik. Nah, lepas tu Tuhan royak atas dia kuasa, kudrat. Qadir mata kudrat kita ngaji dalam wujud kita tu. Qadirun kudrat. Nah, kudrah. Nah. Enggak pada iradah kudrat iradah. Nah. Kemudian bos apa di situ? Ayat 3 pula. Tuhan lepas Tuhan royak atas dialah awal, dialah akhir, dialah zahir. Zahir mengatakan hok luar. Nah. Wal batinu dalam dia juga. Nah. Dah. Zahir kita, batin kita. Nah, dah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dah. Lepas tu mana tu dia tahu belaka segala-gala. Tak ada gapo tersembunyi di sisi Tuhan. Nah, bagi Tuhan tak ada gapo hok sembunyi, hok nusuk, hok apa ngaduk. Hok Tuhan tak tahu. Semua perkara Tuhan tahu bis. Bi kulli syai'. Nah, bi kulli syai'in atas segala perkara. Nah, segala perkara Tuhan tahu bis. Nah. Hok tadi berpas Tuhan kecil hamil tu Tuhan kata ala kulli syai. Nah. Ala kulli syai atas segala perkara. Nah. Syai-syai ni atas perkara. Semua perkara-perkara benda-benda tu syai. Nah, syai. Nah. Kita kata hok ni semua ni dalam hidup kita hari ni. Wi kata reti dah hari ni wi kata reti dah. Berkata la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa makna wa huwa ala kulli syai'in qadir? Dan dia sangat berkuasa atas tiap-tiap perkara. Nah, kalau duit banyak tu jadi tak ada pun dia kuasa. Kalau duit tak ada ni duit banyak pun kuasa. Nah, sebab tu Tuhan rayaksa kita ya. Hidup dengan mati. Moga orang lain ke pandang belakang boleh jadi menyengalah pandang ratik. Nah, ada apa apalah. Nah, hawa jadi hidup jadi mati. Fia boleh buat. Ada apa boleh buat ni so. Nah, ha dah. Sebab tu Tuhan rayak tu so ya. Atau dia boleh buat. Aku orang lain kalau rayak atau beri kaya dia sesak dia orang terpandang kat sepengah korok pengen namrud ni. Nah. Ha, ya hidup dan mati. Tu pun dia kata pandang hidup dan mati. Kok namrud. Nah. Sebab tu lalu Ibrahim kata kalau gitu ambil matahari nak lejat, nak lejat. Tuhan nak naik dah, mula nak lejat. Subhanallah, nak belawa kuasa dia. Nah. Ha, ni dua dah. Mata Tuhan tahu sangat berkuasa di atas setiap perkara dan Tuhan sangat tahu segala perkara. Nusuk mana pun Tuhan tahu juga. Nah. Gapo adalah bumi ni sikit lagi tengah jihad tu boleh duduk depan. Nah. Kau ayat lain eh. Ayat lain tu. Dah suruh lain tu. Kecik ha kata le bumi le gapo tu. Lepas dah Tuhan royak ha kuasa Tuhan di atas segala perkara. Tuhan tahu berlaku setiap perkara. Dalam ayat ni pula Allah SWT royak pula kita kita kenal dia kata huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah huwa. Huwa tu mana dia? Dia sini siapa dia? Dia Allah. Kelip pada Allah. Dah. Orang ngatuk tak faham dah gini. Nah. Nah, ngini kena faham nah ni hak Tuhan. Nah. Lapo ngatuk lama kelip kata nah. Kepada tupa tak boleh makan dia dengar dia kata tupa boleh makan nah. Yang ngatuk sikit-sikit ni tak boleh nah. Ya tu bersalah tu nah. Tupa makan buluh. Ha dah tupa makan buluh dia pergi kata tupa makan buluh nah. Ha dah. Ayuh hujur-hujur telinga dah. InsyaAllah jangan ngatuk ke tidur tu dah. Nah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dalam ayat ni pula Allah Taala royak kita pula ha dia kuasa di segi jadi pula. Nah, saat ni segi milik. Nah. Di segi ilmu Tuhan. Nah, dia tahu belaka. Nah, kerana pada dalam ilmu Tuhan belaka. Di sini Tuhan kata, "Huwa, dialah, dia ni anak Allah lah allazi khalaqas samawati wal ard." Khalaqa mana ke apa khalaqa? Yang menjadi nah yang menjadi as-samawat langit tujuh lapis wal arda dan bumi semua ni nah, dia jadi Tuhanlah jadi ha deh siapa nak kata muka lain ada jadi tu nah ha, jadi dengan sendiri ke kafir ni kata Tuhan jadi sendiri nah jadi dengan tamacat jadi sendiri dia nah deh. Tak pernah tengok lagi kita sekat umur 50 tahun dah ni deh ada dia dia kata benda tu bebu jadi diri dia dah. Ha, kalau tak bersih situ kan ada bersih situ. Nah, dah. Tak jadi. Kalau tak beras ada beras situ. Nah. Ya tak ada Tuhan buat tu Tuhan benda ada ni ada Tuhan dia jadi. Nah, ada dia Tuhan jadi. Langit bumi semua ni Tuhan jadi. Nah. Maka dalam ayat kita Islam kita beriman kata dialah yang menjadikan langit bumi semua apa langit bumi semua ni dalam pas jadi bila tu jadi ha Tuhan royak sin dalam Tuhan jadi lagu mana tu ialah Tuhan royak fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Ha temu ayat ni kita ni. Nah. Takut benar nak ngaji ayat ni. Ada setengah tak sengaja ngaji tafsir sebab takut ayat ni. Nah, tunggu deh. Ha tu jenjang boleh. Nah, banyak ramai tak sengaja ngaji tafsir kerana takut pada ayat istawa 'alal arsy. Nah. Ha asal baca Quran ya. Lepas tu dia baca Quran saja tu ya ya lakah kan betul ni. Eh? Orang tak sempat ha. Eh? Ah, dah. Subhanallah, eh. Baca tak faham tak apa. Kalau baca faham tak sempat. Nah tak leh. Ha, dah. Ya Allah syaitan ni pandai dia, dah.
Dengar deh. Gapo makna? Lepas tu ayat ralat-ralatnya dalam surah, bukan ayat dan ayat macam ni, bukan ayat surah Al-Hadisah ni. Tuhan sebut kata dia istawa alal arsy. Tengok lagi deh. Dialah yang menjadikan langit-langit dan bumi dan dalam namaso sittati ayyam. Sittah tu mana ne? Dan namaso. Thumma istawa alal arsy. Kemudian ia bersemayam di atas arsy. Istawa mana bersemayam? Istawa deh. Istawa bersemayam. Bersemayam ni bahasa raja tu, bahasa raja kecek. Nah. Bahasa bukan semayam sembahyang tedak. Bersemayam. Semayam dengan bahasa Melayu ni ya panggil semayam sing mi alif ya mim. Semayam. Kalau sembahyang tu, sembahyang semaya-semaya tu sembahyang. Dia tulis dengan sembahyang. Nah. Semak solat tu. Semayam sini dengan bahasa Melayu kita dah, iaitu bahasa raja, panggil bahasa kita guna bahasa bahasa sap panggil apa? Patut apa panggil sap budak ngaji ni? Bahasa kecik peraja, racasa. Nah, kalau sosial panggil racasa, kita guna kepada raja. Nah, raja bersemayam di atas aras tahta. Nah. Atu bersemayam ni ialah maknanya menetap. Bahasa kita lagi menetap, Bukan mana istana, istana ni mana wang. Ni istawa, ni istawa ni lah maknanya bersemayam atau menetap atau kalau kita kecek asal kitanya duduk. Bahasa kapung, bahasa Arab bang istaqarra. Istaqarra tu mana bersemayam. Nah. Ayat istawa alal arsy ni ada empat, ada berapa kali tak silap alami, subhanallah. Surah Al-Hadid, surah Al-A'raf, surah Sajdah, surah Yunus. Tak silap mengira ana. Ada Tuhan sebut kata dia bersemayam di atas arsy ni ada dalam Quran kita empat tempat. Nah, kalau tak silap minah minta ingatlah insyaallah. Nah. Nanti waktu mengira semula deh. Apa mit lupa tak ingat ni. Nah. Mana tahu bukan setempat ni sedak lah. Nah, bukan setempat dalam surah Al-Ahadid ni sedak. Dalam surah Sajdah, surah Sajdah kita nak baca nak hari malam Jumaat tu ada ni. Nah. Buat tak tahu gitu lalu ni dah. Buat tak reti gitu. Nah, takut nama takut. Takut dia sesat, takut dia punah akidah. Nah. Lah duk bimbang jadi hok tu sungguh. Tuhan kata la raiba fi, tidak kena bimbang dengan Quran ni. Nah, Tuhan sendiri royak ni. Bukan Nabi royak, Tuhan sendiri royak ayat ni. Nah. Tu makna ini kita rupiah kata Tuhan royak kata lepas dia jadi. Nah, summa kemudian Tuhan royak dia kata dia jadi langit bumi dulu dalam 6 hari 6 hari 6 masa. Nah, 6 masa tu pun 6 masa ni 6 masa gapo. Nah, 6 masa 6 hari seminggu ni ke dah wallah alam. Waktu tak ada siapa mari tafsir kita. Nah, cuma adalah surah Fusilat. Surah Fusilat tu surah Fusilat. Surah Fusilat ada ayat, ada ayat juruk lupa. Nah, katanya Tuhan royak kata dia dalam jadi langit bumi ni. Nah, Tuhan mari duduk buat sang gapo ni. Nah. Ayat yang ke-10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Nah, dalam ayat at-tanhiri ni terkata dalam imam tafsir surah Fussilat pula terkata ia menjadi Allah menjadikan di bumi ni gunung ganang. Mula tu tu lagi di bumi dulu. Mari cakkanlah bumi dulu. Nah, tu jadi buh gunung ganang dalam bumi ni. Lepas tu menetaknya tersergam tinggi kemah molek bumi dengan bukit sana. Bukit-bukit ni nak kemah bumi. Nah, ni kukuh bumi, ni kejap bumi. Serta lepas jadi bukit bukan dah, serta ia melimpahkan berkat padanya. Yakni apa berkat ni? Yakni dengan benda-benda banyak padanya, tanam-tanam hidup-hidup dan berbagai-bagai isi bumi ni. Tu bubuh-bubuh karo isi bumi perlu pada bumi ni. Nah, nak ui apa? Serta memakmurkannya dengan umat manusia, wim maju bumi dengan manusia gapo. Nah,
wa qaddara fiha aqwataha wa fi arba'ati ayyam. Nah, buak-buak bukit, buah gotu, wak goni, wak goni, buah manusia jadi guna untuk manusia dalam masa 4 hari. Itu. Nah, sekadar yang menyamai hajat yang diminta tu. Nah, fi arba'ati ayyam dalam masa 6 masa lisailin. Nah, mengikut yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan manusia saat ini. Manusia nak berapa, nak nyawa mana tu, tu habis laka dah dalam bumi ni. Nak nyawa mana. Nah. Tuhan yang tahu dalam ilmu Tuhan. Kita tengok lagi. Ini 4 hari buat di bumi ni. Buat langit, buat bukit, buat gapo semua. Buat bukan buat langit. Langit suku ni. Dah bukan bumi dulu. Buat bukit, buat gunung, buat segala-galah keperluan, kehajatan manusia. Alam masa 4 hari. Tuhan royak jadi bunyi, bila tahu, bila bunyi, kita tahu. Padahal, kalau Tuhan nak tekan fayak aku sekali, gue boleh. Ya kuasa dia juga. Tapi dah Tuhan royak kita, kena caya kata. Tuhan ni royak. Kita kena terima lah. Itu ayat Quran. Nah, kita nak tahu tapana tahu mana kita siapa main-main wicah Tuhan royak ni. Kita hanya orang beriman. Ya kena caya. Ya kena jatuh ya kita. Nah, hati dengar tu caya Tuhan royak. Kemudian summa stawa ila sama, lepas jadi bumi siap dah, bunga siap dah untuk peluang manusia nak hajat manusia tu, kemudian ia menuju kehendaknya ke arah bahan-bahan langit pula, gil langit ni pula. Nah, dah. Langit kau tu dia ada dukhan jadi asak kau dah tu ya. Ni ralak ia tak je ngaji ni. Nah, tinggi kita ngaji ni. Orang je ngajar tak ana. Nah. Wa ya dukhanun, dalam kau tu tu gil langit-langit dia ada rupa asak baru. Nah. Faqala laha wal ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Lalu ia berfirman, Allah firman, Tuhan panggil padanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan suka rela atau dengan paksa. Tuhan kata pada langit dan bumi saat ini. Nah, lalu langit dengan bumi ni kata, kami datang padamu dengan patuh ya Allah, dengan suka rela. Lalu Tuhan pun faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Lalu ia jadikannya 7 langit. Jadi bumi dulu, lepas tu jadi langit. Lalu Tuhan pun jadi pula langit 7 lapis. Nah, qadahunna sab'a samawat. Lalu Tuhan pun kata jadilah langit 7 lapis dalam 2 masa, fi yaumain, dalam 2 hari. Jadi berapa? Ada 4 sini 2. Nah. Wa wahha fi kulli sama'in amraha, 7 lapis langit ni. Siapa takut nak beriman percaya ayat ni? Tuhan sendiri royak ni. Kali lagi pula royak. Dan ia memberitahu pada tiap-tiap langit, Tuhan pun perintah pada langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Tuhan sang royak amu, gotu sang ke langit sat ni. Ada gapo? Langit selapis tu. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabih wa hifzha. Dan kami hiaskan langit yang langit dunia tu pada pandangan mata manusia saat ini dengan bita-bita yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan takdir Tuhan yang maha kuasa lagi amat mengetahui. Ini kita royak masa situ ialah kau Tuhan kecek sindala dalam surah Fussilat pula kata 4 hari buat di bumi, 2 hari di langit. Akhirnya tu besar langit, kalau tu besar langit Tuhan wayak kena guna masa langit tu lah banyak. Tengok tu semua tu kita nak pergi wayak, nak pergi wicang otak kita tak boleh berlaku tu. Nak pergi mikir otak tak boleh. Ayat ni hanya kita dengar semata. Dengar waktu beriman. Tak boleh nak pergi gitu, pergi gini, nak khoya tak boleh. Kalau main khoya, tak baca. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wahuwa ala kulli, wahuwa bi kulli syai'in ali. Ni hak benda raik. Benda raik ni kita tak boleh tahu. Tak tahu kalau Tuhan tak raik. Pada ni Tuhan sendiri dia raik kita lah Quran. Temulah banyak lagi kita tak tahu tu. Banyak lagi kita tak tahu tu. Itulah Tuhan kata, ni masa ini, wallah alam, itulah ni masa. Wak langit wak bumi ni 4 hari, wak langit 2 hari. Lepas tu sehari lagi, wallah, saya tanya, waktu Yahudi kata kan, orang Yahudi dia kata, Tuhan lagi lehat. Tuhan lagi berehat, pergi pakpon, hari Sabtu dia.
Ha, bahawa Yahudi kata gitu dan ayat Quran turun lagu ni. Pok Yahudi pun boleh peluang dia kata Tuhan pergi berehat. Ya, lalu Tuhan pun berehat. Maka Tuhan meroyak kata Tuhan tak ada tak ada. Tuhan tu ayat lain pula kata Tuhan tak ada tak ada. Nanti berehat apa Tuhan tak ada tak ada. Dah. Wa ma masahu min lughub. Tuhan tak ada tak ada kali. Nah, tapi nak kata, hak ni hari ni? Kan masa ada 7 hari. Nah, tu tak kena tanya, tak kena jawab ke. Nah, berarti ayat Quran ni, itulah ayat Quran. Kita berima pada Quran. Nah, nak tahu kata kita berima ke tak, ke tidak. Nah, percaya pada Allah ke, percaya pada siapa. Ni, Tuhan sendiri royak. Nah, ayah dah maksud tu. Ada ayah dah. Dah. Kemudian lepas jadi langit bumi siap dah, summa. Kemudian, kemudian lepas langit siap dah, bumi siap dah, belaka dah, istawa alal arsy. Bersemayanlah ia di atas arasy. Bersemayan sini kata, bunyi sekaligus tu bunyi pengat. Tu apa pergi duduk tak arah berehat, tak arasy. Moga arah ni, ialah kalau makna arah ni, makna arah ke apa? Arah ni maknanya, super dengan katil gitu. Nah. Eh panggil arah ni kalau pak raja duduk kat pak katil raja tu. Takut ke panggil. Katil kebesaran raja. Tu kalau bahasa kita. Nah, tapi hakikat tahu mana hakikat hak Tuhan, arah Tuhan tu wallah alam. Nah, wallah alam. Cuma Nabi kata arah ni adalah satu makhluk yang besar sekali dalam dari kalangan-kalangan makhluk Tuhan. Nah, benda Tuhan jadi dah ni banyak perkara. Nah, bukan langit bumi ni sekarang dah. Nah, ya ada selagi aras kalau Nabi pergi naik Isra Mi'raj tu lagi siapa naik aras? Aras Tuhan. Nah, pergi jumpa dengan Tuhan di aras Tuhan. Nah, lepas tu di situ tu semua tu kita nak khaya tak boleh kata. Ya tak, otak kita siapa nak khaya tak boleh. Bila kaki cik ha Tuhan ni hanya kita panggil berimeh cara buta tuli panggil. Dah. Kalau mudah kecek bukan buta tuli padahal. Nah, itu panggil itulah panggil orang iman yang sebenar. Percaya sungguh-sungguh. Nah, jadi sebab Abu Bakar bila Nabi turun Isra Mi'raj, nah, Nabi pergi jumpa dengan Abu Jahal dulu. Ada ke sungguh? Nabi royak atas malah dia naik langit 7. Nah, pergi jumpa dengan Tuhan bila ambil semaya. Bah, boleh ke Abu Jahal? Ada ke apa dah? Dia tak percaya ke Nabi. Nah, Abu Jahal ni, royaklah ke apa dia tak percaya Abu Jahal ni. Nah, tapi Tuhan hanya pergi jumpa Abu Jahal dulu dia. Nah, bah, Abu Jahal awak menganyi lah. Mualak Abu Jahal jalan. Jumpa dengan Abu Bakar. Abu Jahal kata, Abu Bakar, mu tahu tak lagi? Saimu ayat atau nak langit malah. Dah, dia panggil saimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You nak langit malah. Dah, you pergi plastik, you nak langit malah. Dah, you nganyi lah dah, nganyi. Abu Bakar jawab kan? Orang beriman ni. Abu Bakar kata, tu you tak. Dia kata, Abu Jahal kata, Muhammad kata, you pergi plastik malah. Palestin dengan Mekah tu kalau pergi jalan sama ada sebulan. Nah, tapi Nabi pergi malam kelik pagi ni. Nah, kelik subuh. Nah. Pas dia nganyi dia Abu Jahat Abu Bakar, mu tahu dak? Abdullah dia kata, mu tahu dak kata saya mung ya pergi Palestin. Pas tu kelik semaya dia kelik ada tu dah. Pas nganyi dia suka wak nganyi wak jebah-jebah Nabi tu dah. Pas jawab dia Abu Bakar jawab kan. Orang beriman ni kata, tu juga setara tu. Kalau lebih lagi, aku percaya juga. Ini lagu tu. Kita orang panggil mancai. Sebut kata Tuhan royak ni. Dah Tuhan royak ni. Tapi lah kerana sebab kita ni jadi payah nak terima tu, baca Quran sahaja. Dia baca Quran lama-lama dah. Tuhan dah royak lah Quran. Tapi kita tak jadi tahu tu. Pahal dah ngaji, hujuk wujud kita ni. Wujud kita ni royak mana? Tidak, Tuhan tidak berjising. Tuhan tidak jiran berjising. Tuhan tidak bertepat. Hak tu mari baik kita nak kita alih nak kita timo tak alih tu. Nah. Kalau tidak bertepat. Pasti dalam Quran bunyi pun ada tepat. Nah. Tepat apa bunyi kata sebab ada tepat. Tapi tu ada mukhalafah kan. Kita ngaji dah kan wujud kita mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan ni menyalahi benda baru. Nah. Ya kalau mukhalaf ya kita lagi kita kena pelan ke ada lagi. Kalau nak pelan ke ni. Nah. Ya tu Tuhan ada. Pas kita pun ada sebab ada Tuhan kita. Nah, Tuhan sama, Tuhan dengar. Ha, kita pun dengar, serupa tak Tuhan dengar kita? Tuhan basar, Tuhan nampak, serupa tak kita dengan Tuhan dengan kita? Nah. Ha, itulah. Tapi hak tu kita terima boleh. Nah, tapi boleh kerana kita tak ajeng ngaji sifat orang lain lagi. Kita ngaji sekat 20 tu ya.
Sedangkan sifat Tuhan bukan 20 tu. Nah, sifat Tuhan, nama Tuhan ni banyak lagi. Bagaimana kita nak baca dalam doa tu? Nah. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku minta dengan namamu yang muhajjah pada bi ismikal ladzi pada Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Aku minta dengan nama-namamu, aku nak berdoa ni aku nak minta dengan nama-namamu yang menamakan dirimu, yang engkau turun dalam Quranmu, yang engkau hajar pada hamba-hambamu, yang engkau witahu pada mana-mana hambamu. Nah, atau banyak lagi kita tak tahu. Kita kecam kat sifat Tuhan 20. Lepas tu buat tak ayat dalam Quran, kita temu ayat Quran tak tak serupa dalam 20 tu, apa bukan dia. Apa dah tu? Kita dah baca Quran lama dah, tapi lah bagi ngaji akidah, ngaji akidah lain. Wujud kita tu Imam Syafi'i dia sendiri kata, Imam Syafi'i sendiri kata tu rahimahullah, Imam kata kalau boleh aku nak tahu dinding kita wujud kita ilmu kalam ya panggil ilmu kecek. Nah, ilmu kalam. Dan Nabi tak pernah, Nabi sendiri tak pernah hajar akidah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam mari pada Nabi tak ada dah. Kalau Nabi ada mari kau masuk orang Islam, orang kafir masuk Islam banyak dia ambil hot habis dah. Panggil akidah dia, panggil falsafah dia mari mana sampai capuk aduk dengan agama Islam kita. Nah. Atau ada cerita dia panjang tapi tak ada nak royak sini. Nah, yang pentingnya wujud kita ni bukan cara Rasulullah ajar akidah dia panggil. Akidah Rasulullah ajar ni direct pada Quran ledah. Abu Bakar, Ali, Uthman, siapa sendiri, Nabi sendiri, gapo tu. Nah, Nabi sendiri khasnya Nabi hajar buat masuk Islam masa tu, orang masuk Islam tu dengar Quran ledah. Kenal Tuhan melalui Quran ledah. Qul huwallahu ahad. Nah, dengan Fatihah sendiri alhamdulillah rabbil alamin ledah. Tuhan rabbul alamin. Kenal situ ledah. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin hajar tu ledah. Tak banyak kalu-kalu tak ada kalu dah. Nah, lepas tu luah. Luah. Nah, luah. Lepas tu sifat Tuhan ni ya ada sifat zat dia. Dengan malak ni dah kena dengan malak. Lama jadi tupang ke bulu pula. Nah. Ya penting nah ni dah. Tupang ke bulu, tupang boleh boleh apa? Makan boleh nah. Kan nak minum oi sekadar mi tahu pun, mi tak banyak juga tahu pun. Dah tapi hak ni lah ada meruk takut sekali dah ngaji Quran, takut ada sesak tu. Nah. Umat kita yang pecah umat pak kita Tuhan membezakan orang Islam kita ini dengan kelima istawa, kelima Quran, ayat Quran kelima istawa inilah mari menampakkan akidah umat kita ini. Kata umat kita ni cai pada Quran setara mana. Nah, sungguh kedak duk cai pada Quran tu. Dah cai Quran lagu mana? Supaya Tuhan nak kedak Nabi hijrah kedak. Nah. Subhanallah. Nah, batu kita jangan ayat ni tak boleh kita away. Sebab tu bila kita ngaji sifat Tuhan ni dah. Tuhan ajar dalam Quran ni jangan dok tahrif. Tahrif kata tukar. Nah, tukar. Jangan takwil. Nah, jangan tasybih. Takwil ni kata gi tahrif ni kata gitu jadi nama lain dah. Ubah dah ubah. Nah. Takwil ni mata kita tukar malah istawa kepada istaula. Takwil dah takwil. Ataupun tasbih. Nah. Jangan tasbih, jangan yudi, jangan dak napak dak bila menyebut jangan tasbih, jangan dak bawa banding. Dah. Jangan dak banding. Atau kita ngaji sifat Tuhan kena ada lagu tu. Nah. Jangan takyif. Selagi jangan cari pas lagu mana. Jangan tanya. Nah. Tolong bagi. Mai, tak ada. Ikut abim. Jangan takyif. Nah, kok masa kita ni mengaji sifat Tuhan, mana takyif? Takyif mata kaifa? Bagaimana? Nak tanya dah. Ada lagu mana? Nah. Lepas tu mai ada ukar ubah suai. Nah. Mai ada ubah suai, mai ada tukar makna dia gapo? Tak tukar kelima dia apa tukar makna. Tak leh. Bila kita ngaji Tuhan sifat Tuhan ni ya kena we ada tu itu dengan ilmu tauhid dalam pada kita ngaji ilmu apa pada ini adalah paham ilmu pada ulama salah kita. Nah, kuasa Nabi dulu pun so lagu itulah cara ngaji kita, sifat Tuhan ni. Nah. Subhanallah. Nah, maka ini istawa ni salah satu sifat Tuhan juga. Nah,
sifat perbuatan panggil. Sifat amalan Tuhan, sifat perbuatan Tuhan. Tuhan istawa atas arasy. Lepas Tuhan jadi langit bumi, Tuhan istawa atas arasy. Patus pada ada tanya. Bawa ayat ni atas istawa atas arasy, Tuhan menetap di atas arasy. Kemudian ada orang-orang tu mari tanya Imam Malik. Imam Malik ni tok guru pada Imam Syafi'i. Di Madinah lah, orang Madinah. Dia kata apa dah? Tok guru dia kata, Tuhan istawa atas arasy. Apa? Tuhan istawa agung mana? Ya sebab kita nak tahu jugalah, apa dia tak tahu dah. Tak serupa makhluk, punya pun makhluk dah. Tuhan tak kan atas arasy. Nah. Tuhan istawa atas agung mana? Atas arasy agung mana? Jawab Imam Malik kata kan. Dia kata ayat istawa atas arasy maklum jelas. Mana istawa? Menetap atas arasy. Nah. Menetap atas arasy ni maklum. Cerak pun kata. Dah, kena tahu berlaku makna istawa atas arasy. Nah. Tapi kaifiah dia majhul. Kaifiah dia tak tahu. Lagu mana tak tahu. Ni tok guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah. Imam Malik. Kaifiah dia tak tahu, majhul. Nah. Dan tanya hadia tu, tanya tu adalah bid'ah. Tanya duk mago mana? Mana tanya duk aku mana tu? Mu tanya tu adalah bid'ah. Kata sebab masa Nabi tak ada pernah duk tanya kata Tuhan duk aku mana tak aras. Tuhan wak aku mana? Ha gapo tak aja pernah tanya dah. Pok sebab dulu bila Nabi royak gitu yakin dengan Nabi. Yakin pada dengan Tuhan. Dah. Itulah. Ibu ayat ni menata kita nak apa nak mengaku kan nak percaya kan ni. Ialah istawa yang sepatut dengan Tuhan. Menetap yang sepatut sesuai dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ada kita tak tahu kata ada lagu mana? Maka istawa pun tak tahu ke mana. Tapi ayat ni kena percaya. Kena beriman. Tuhan istawa atas arasy. Tuhan royak sendiri. Tak cara Tuhan royak sendiri. Siapa tak percaya ayat ni berarti dia kufur dengan ayat Quran dan kufur dengan Tuhan, kufur dengan Nabi. Susuklah dah besuk dah. Krup kerang dah kali dia tak percaya dengan ayat ni. So ni pada dah. Dah kufur lah. Siapa tak percaya ayat ni kufur. Dah. Batullah orang dia kata apa dah? Buat dia pun tahu buat wujud kidah ni, buat ilmu kalam dia kata pegang akidah secara salaf ni ialah salafus salaf ni aslam, lebih selamat. Pegang cara orang wujud kidah tu ahkam. Ahkam dah tak? Tapi hari ni mana ahkam dengan aslam. Orang pandai bijak. Bijak dia kata pegang ilmu kalam manalah kejap tu kejap gini. Tapi mana tu bijak. Dah bijak pandai kecek gapo. Tapi wali ulama dia juga kata pegangnya cara as-salafus salih ialah aslam lebih selamat. Aslam lebih selamat. Ya kerana tak selamat guano, tak pegang guano. Kau tak percaya pun ni nak percaya lagu mana? Pahala kita kata bahaya buka istawa ni ayat ni kalau mengikut akidah ilmu kalam tu dah buat mana tak tahu minta suruh ayat tu tak pandai nak royak dia pergi takwil ayat ni istawa alih kata istawa nampak kata serupa dengan Tuhan duduk serupa makhluk gitu dah padahal kita tak boleh mikir dulu lagi nak mikir atas Tuhan pun duduk tu tak kena tasbih dah tak kena duduk sebahak dah tak kena duduk banai Tuhan dengan siapa-siapa pakai tolak dulu dah kelima syubhat tu. Dah. Sebab tu inilah kerana kita yang panggil semsap ajaran wujud kita ni kita dah amah tu. Lah kerana wujud kita dah ajar kita Allah tak jising, Allah tak jiring, Allah tak tepat, Allah tak tu, Allah tak ni. Tak ada duk tu, tak ada duk ni, tak ada lain bawah, tak ada atas, tak ada kanan, tak ada bawah. Nah. Ya tak ada ya tak takap ada. Ada ke ilmu tak ada takap meneng. Sung takap meneng. Memang pi ngaji wujud kita ngaji lek kenek kata. Sun buat takap meneng. Nah dah. Ha dah.
Ya tak ada ngaji kata. Hak ni ujuk kidan ni tak ngaji atas tak ada, bawah tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Allah ada. Tauke Allah ada. Nah, dah. Apa ni kada apa? Kalau kita nak kecek bahas apa anak lagi dah. Tapi gini kita tak pandai nak kecek kita dah. Tak pandai nak royak kita gini. Mana dah? Ya ahli kalam ni banyak ya ahli kalam. Kalam ni pandai royak dah. Kerana syaitan dah ajar dia. Nah, sebab tu kita lebih selamatnya percaya bagaimana Tuhan royak. Karena Tuhan royak lah Quran ni. Nah, cuma kita tak tahu ni bukan semesti kena tahu. Nah. Bukan semesti kena tahu. Nah, banyak lagi benda sama makhluk kita tak kenal, tak tahu ke. Nah. Payah dak nak percaya lagu ni. Tu tak ada serupa. Istawa. Nah. Istawa Tuhan menetap menetak tak aras. Tuhan royak atau dia menetak tak aras. Patu lagu mana tak nak tanya. Sebab Arab dia tahu. Kalau mau nak tanya kata Tuhan tak arah lagu mana, mau kena tanya dulu Tuhan ada lagu mana. Rupa Tuhan tu lagu mana, kena tanya situ dah. Dah. Tuhan dengar lagu mana, Tuhan kecek Nabi Musa lagu mana. Dah, Tuhan kecek Nabi Musa lagu mana, kena tanya situ dah. Nah, itulah ibu. Nah, ayat Nisa ni, Tuhan uji sungguh buat kita. So. Nah, Tuhan uji siapa setengah gini, jadi siapa ni waktu waktu tu, Tuhan cak, tak arah tu. Dah sampai situ dah hari ni. Nah. Hari ni mata puak mana? Nah, puak mana? Tak ada siapa kata Tuhan cakung tak aras. Hak tu puak adalah akidah dia sendiri nak memikir lagu tu. Nah. Kita tak pernah kata Tuhan cakung tak aras. Cuma Tuhan kata Tuhan istawa wallahu a'lam. Percaya kata istawa sebab Tuhan royak. Kalau siapa kata istaula berarti dia ubah tahrif makna dia. Nah. Dia tak ubah tak ubah kelima tapi ubah makna dia. Dan ingatlah biasa royak sini kata ada satu masa Nabi dulu, Nabi Musa tak silap. Nah, kata Tuhan suruh perintah umat Nabi Musa suruh masuk negeri Palestin. Lepas tu suruh masuk, bila-bila masuk tu suruh tunduk kepala, suruh kata hittatun, hittatun, apun dosa, apun dosa. Tapi umat Nabi, masa tu umat Nabi Musa, dia masuk, tak degilnya puak dia, dia tak kata hittatun, tak masuk dengan tunduk kepala, tak masuk tunggu punggung. Masuk tunggu punggung ada. Apa? Hittatun. Tuhan suruh kata hittah, dia kata hintah. Hintah, hintah. Nah, hintah dengan hittah tu mana tak serupa tu. Hittah mana apun dosa, apun dosa. Hintah, hintah mana kata gandung, gandung. Dia tambah nusa ya, kelima. Satu huruf dia tambah dalam hittah kepada hintah saat ni. Maka mereka-mereka itu saat ni, Tuhan suruh support jadi pula-pula jadi babi habis. Nah. Tuhan nampak lu dah pengajaran buat riang kepada umat kita akhir zaman. Zaman lalu boleh ada bukan Tuhan tak buat jadi supah jadi menata menang makhluk lain pun. Tapi hati kita dah jadi degil. Nah, royak gapo tak masuk dah. Royak alas gapo pun tak faham dah. Tak dengar dah. Dah. Jadi kain keradang. Nah, jadi degil kerakong hati. Nah, dah. Pan lagi kena kok mana hak Tuhan kecek dengan kita siapa lebih tahu Nabi tak tahu ayat ni. Nah. Wallah ala atras qadam oleh royak nah. Tuhan rahmat pada kami ya Allah, berilah pada kami, tunjuklah jalan yang benar bagi kami. Nah. Ini cara kita beriman pada sifat Tuhan panggil. Nah. Bila kita dengar bunyi Al-Quran banyak lagi kita ketemu. Nah. Wallah alam. Summa stawa 'alal 'arsy. Hebat bunyi kita nampak sini jinjai. Nah. Hebatnya kuasa Tuhan. Nah, dia boleh menguasai arah. Arah Tuhan ni adalah arah ni satu makhluk Tuhan sangat besar. Nah, sangat besar, besar setara mana? Kalau mi ambil dak Tuhan kata, ya ada tiga makhluk mi saya ada dalam majlis kita. Makhluk Tuhan ni ada benda Tuhan jadin ada besar-besar ni tiga. Satu arasy. Kursi. Yang kedua kursi, yang ketiga langit bumi. Tapi kursi ni tengah ajar ayat kursi tu dah. Maksud ngaji dak ayat kursi. Tak ada ngaji ya. Nah, wasi' kursiyyuhus samawati wal ard. Luahnya langit kursi Tuhan, seluas langit bumi. Nah, luahnya selangit-langit bumi, langit bumi ni. Nah, wallah ala ulama tafsir kata kursi ni tempat letak kaki. Tempat letak kaki Tuhan. Ha, bunyi teruk tu dah. Ada tu tafsir tu. Ada tu tafsir. Nah, hari ni minta kepada Tok Guru, Tok Guru tolong royak hadis ni. Ada dah tafsir. Pergi cari dalam tafsir Ibn Kathir dalam ayat kursi tu. Nah, ayat kursi tu. Ada ulama boleh pandai tahu ayat ni. Nah, hok mi royak ni mi royak satu sikit ya. Nah.
Tapi nak atas tu satu tafsir kursi. Ada orang ulama yang tafsir atas kursi mantap ilmu Tuhan. Waktu dia tak pergi takwil kita. Nah. Tapi pentingnya kita nak atas makhluk Tuhan ni, ada ulama Nabi kata tiga makhluk ni. Arasy, kursi, kemudian langit bumi ni. Langit bumi ni kursi besarnya kursi langit bumi ni kalau banding ambil kita hok dibanding dengan kursi supaya ngam ambil tak cincin duk pada tak cincin pada. Nah, hal, bila langit bumi gi tiap dibanding dengan kursi Tuhan. Nah, tak tahu duk mana supaya tak cincin pada tak temung cari. Dah. Patutlah kursi ni besarnya tapi kursi ni kalau gi tiap dibanding dengan aras Tuhan pula serupa dengan tak cincin pada juga. Ambil cincin kita halus ni lepas pada tu. Nah, duk mana tak temu cari dah. Hatu halusnya kursi kalau gitiak dengan aras tu. Nah, besarnya aras. Wallahu a'lam. Nah. Tapi tu ada aras ada sungguh. Aras sungguh ada, ada sungguh, kursi ada sungguh. Semua tu tapi dia di alam ghaib. Nah, di alam ghaib sana ni. Nah, hatu tak nak tahu Tuhan tak tahu, tak apa tahu kada tu tak apa sebab hari ni tak ada kira, tak ada cara pun kita. Nanti kita nanti tahu hasmaya, ha poso, ha kada tu ya. Tak tahu hanya pun Tuhan tak buat salah tak kita. Nah, kada tu tak apa dah. Nah, siapa kita duk balah harahat istawa, benar kita tak boleh tahu Tuhan tak nak royak ni, siapa punah agama kita. Bila syaitan masuk mai duk capur, mai duk kenak kita pecah umat wadah ini. Nah, hatu syaitan lah ke. Nah. Habis kat tu dah. Ha, tu nak cari lagu mana istawa ni? Istawa ni nak cari kata, alah Tuhan istawa tak ada sungguh. Tapi kaifiah lagu mana, wallah lagu mana tu tak tahu. Ada istawa menetap kot mengikut kan apa dah mengikut layak dengan hak Tuhan. Nah, tak tahu lagu mana. Tu Imam Malik kata. Nah, istawa maklum tahu belaka makna istawa ni atau menetap. Tapi kaifiah dia cara lagu mana majhul tak tahu. Tu Imam Malik jawab kata. Imam Syafi'i pun jawab atau tak leh tak ada kaifiah. Nah. Semua ulama-ulama jawab itu belaka. Tak ada cara lagu mana tak leh tahu. Tapi siapa tanya? Tanya tu adalah bid'ah. Karena masa umat Nabi tu tak pernah tanya. Masa umat sahabat-sahabat Nabi tak pernah tanya lagu tu. Mai kita learn ni mai tanyanya dah. Dah. Tanya cuma tak percaya hak Tuhan royak dah tu. Nah, dah. Wallahu a'lam. Habis kat tu dah. Sebenarnya banyak lagi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu pada kita lagi tentang ilmu Tuhan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi duduk sini ya tadi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Ia ni Allah tak mengetahui, mengetahu apa yang masuk ke bumi. Ke apa benda masuk le bumi? Ke apa masuk le bumi? Hujannya mana tu? Wa pelik, wa pelan, wa pelilik. Tak ada dah. Subhanallah. Dia tahu belaka kau masuk dalam bumi. Dan orang mati nak mana masuk dalam bumi itu. Kau tahu tak nak ilmu Tuhan belaka kau mati. Kau nak ilmu Tuhan belaka. Fil ardi. Dan Tuhan sangat tahu juga wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar daripada bumi. Kau kayu nak mana tumbuh daripada bumi. Terupuk apa-apa tumbuk itu. Padi kita tumbuh berapa. Semua tumbuk daripada bumi itu Tuhan tahu belaka. Tak ada ilmu Tuhan belaka. Tak sah pun terlupuk pada ilmu Tuhan. Ya Allah, sedaknya Tuhan. Kita buat Tuhan pada Allah. Nah, puas hatinya. Nah, puas hati kita. Nah, ia tahu belaka. Nah. Wa ma yanzilu minas sama. Dan Tuhan tahu apa benda yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa benda yang naik ke langit. Itu ilmu Tuhan tahu. Duduklah ilmu Tuhan belaka tu. Duduklah ilmu Tuhan belaka. Nah. Orang mati nyok mano naik ruh naik nyok mano langit ini. Nah, yang nak mati ruh naik langit dulu. Patu mai taruh bom mula pula. Nah. Wa huwa ma'akum dan dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Aina ma kuntum. Bersama kamu sini bukan bersama zat,
bersama sini atau bersama ilmu Tuhan? Bersama sini atau berkata Tuhan tu kaki kita dah? Nah, bersama sini atau bersama ilmu Tuhan? Kita buat gapo duk mana pun ilmu Tuhan dengan kita semua. Tahu belaka. Nah, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah pada Allah di mana saja menduduk. Nah. Kata madak nara abad tu kita orang beriman ya, ya yakin ni. Nah, yakin ni. Bodak nara ni lagu ni bagi bakak baik lain pula. Dah. Bukan lagu tu. Dah orang tak ada pihak tahu kenal kita bakak ni buat baik lain pula. Dia baik lain. Nah. Ke? Nah, kita kira Tuhan. Dok mana pun Tuhan kita so. Ya Allah. Nah. Dok Amerika, dok Kauli, dok mana tu Tuhan kita Allah. Nah. Lepas tu kita lagu mana kita jurus ni. Mana pun kena jurus. Kena dua Islam. Nah. Ada hari ni baca so. Ya ada orang India ya beralih hidup negeri orang putih nah. Nah, duduk Amerika. Lepas tu duduk kerja hari tu dia naik taksi kalau sudah kerja dia kelik. Nah, ni cerita sungguhlah dah. Dia kelik tu. Tiba-tiba tua taksi sat ni dia tengok duit nyucu lebih 20 sen. Nah, dia mari telita hati kena ambil mu je rezeki tambah ini boleh nambah rezeki dah mu peluk dia tu dah. Tapi dia tu tak kena dah. Ya bos tepat tu berturun kereta ya pergi kelek ya tak duit nyucu lah lebih sana dia duit nyucu lebih 20 sen tak apa lah dia kata-kata sikit sangat dah pas jawab di tua kereta kata dia kata ku kamuk ke dia kata Islam untuklah sejik dia kata Islam muda jugalah hati dia kata Islam muda lah hati dah dia pun ni pun dia pun ketagur dia kata dah. Berlepas dah tu dia ketah dia kata. Ya temu je lah. Tidak habis ku jual agama Islam ku dengan sebab 20 sen saat ni dia kata. Nah dah. Mujulah dia kata Tuhan dia. Jadi Tuhan dia hidayat ke dia. Tidak sebab 20 sen. Nak makan pun tak cukup. Nak gula sutih pun tak ada. Nak beli gula sutih pun tak boleh 20 sen. Nah. Lalu gula sutih 5 kot dah. Nah. Dah. Dak dia kata Tuhan kata naik royatlah ke dia. Dia kata sebenarnya aku sengaja dah dia kata. Aku nak test orang Islam lagu mana dia kata. Ha dah. Ada kau orang Islam dalam masjid ya kau Islam dalam hati dia kata. Nah dah. Batu hari ni nah. Ya tu lah orang Islam. Nah, duk mana-mana pun dia Tuhan dah. Nah Tuhan dah. Nah. Iman dia. Nah ha dah. Percaya pada Allah. Ya kira tak Tuhan dah tak tahu. Nah. Tuhan nanti hitung dia amalan dia saat ni. Nah, dah. La haula wala quwata illa billah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Lepas tu raya semua ni, dah. Allah prakat Tuhan raya wi tahu kata kita khabar bahawa Allah amat melihat akan apa yang kamu kerja. Mudah buat gapo semua tak tengok semua. Napalah ke basir. Nah, atur orang beriman kena cari lagu tu. Nah, dah. Ha. Tak boleh. Ha, dah. Dah. Ha, dah. Kalau dia buwi tak apa. Ya. Kalau dia buwi tak apa. Ya, kita tahu mana tu yang lebih tu? Kita yang royak ke? Dia silap. Tok guru ni, tok guru lah ke dah. Patu ya, pak kita petua kata nak tak wajib soal. Tapi kalau orang ya tak wajib soal. Kalau hak dia kena soal dah. Kalau hak dia dah. Subhanallah. Waktu dia wajar orang, waktu tu guru ngajar kata kalau nak sedekah kat orang, kena sedekah molek-molek tu. Bini dia pun nyebui kain baru tu guru dia. Dah. Kain serubah baru dia. Bawa nak pakai tak duduk mana dia kata kain serubah dia baru tu. Tanya bini dia, si kata, habis kata saya sedekah molek-molek tu saya. Ha, aku wajar tu sudah mahu ikut aku. Bukan suruh ikut aku, aku dah modak. Dah jadi lagu tu dah. Tu jadi benda tu bunyi suka. Tapi sangat sedih cerita lagu ni. Nah, mana kata kita mari kena agama Islam kita. Lapi tok guru mai kena agama Islam kita. Nah, ada. Kan iya lah ni.
Perangai lagu ni perangai munafik. Nah, eh? Hok ni lah Islam kita dah retuh gini ni. Islam kita tak maju, Islam kita dihina oleh orang ini. Orang Islam kita dihina kerana manusia tak ada Islam, tak ada jadi Islam sebenar tu. Nah. Ha? dia hok tu tu mana tu hok kita tak sengaja, hok tak tahu payah temu gapo tu, tak kena Tuhan tu. Ada arah hok ni. Hok ni mana tu? Tapi sebelum pada tu kita usahalah dulu. Nah, usaha dulu. Nak tunjuk atau kita ni kira dengan Tuhan. Nah, kira Islam nak kira dengan Tuhan seumur. Takut ke hisap kita. Nah, dah. Dah. Ani tengok dah. Aminah. Ah tengok saya lagi. Ayat ini dah sekat ayat tu ya. Nah, dah sekat ayat tu gini. Mina perhati nak ayat kata ada selagi lah surah Sajdah. Nah, hari ni tengah aja satu baru dah. Walaknya dia Tuhan nak kecik atas dia istawa atas aras ni. Perhatilah ayat-ayat lain surah Sajdah ke. Nah. Surah Al-A'raf ada surah A'raf sana. Nah, surah A'raf ni Tuhan sebut gitu juga. Nah, surah A'raf ayat 54. Muka 286. Nah. 286. Allah Subhanahu Wa Taala nak royak atas di istawa atas aras ayat semah-semah ya. Nah. Dalam ayat surah A'raf tu nah. Allah Subhanahu Wa Taala royak kata kana? Tu kata firman kata inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalq wal amr. Tak apalah, tak payah sangat. Nah, tabarakallahu rabbul alamin. Sebelum Tuhan royak atas dia istawa atas aras, waliknya Tuhan royak atas dia dulu jadi langit bumi. Kita kecik hati dulu. Mina banyak tu nak royak. Nah, setiap surah tu, setiap ayat yang Tuhan sebut atas dia istawa atas aras, waliknya sebelum ada tu, Tuhan royak atas dia lah jadi langit bumi semua. Apa tu? Dah semua istawa alal arsh. Nah, begitu juga dalam surah Sajdah. Surah Sajdah pun Tuhan royak gitu juga. Nah, sebelum Tuhan royak atas dia istawa atas aras, Tuhan kecek dulu kata dia lah jadi langit bumi semua tu. Nah, dalam masa kemudian istawa di atas aras. Ada surah Sajdah tu. Nah, Allahul ladzi ya. Kena ingat, kena reti. Nak kata kuasanya Tuhan. Tuhan royak atas nak tunjuk kuasa Tuhan. Nah, arah bersatu tu Tuhan dak muasai tah dia. Tuhan dak kuasa tah dia. Nah. Kita tahu terti ayat ni. Dah reti ayat ni. Kata hebatnya Tuhan kuasa bijak pada kuasanya Tuhan bijaknya Tuhan. Nah, besar arah Tuhan tu, besar arah tu Tuhan dak muasai tah dia. Nah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat Sajdah pun tahu ayat itu juga. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menjadikan langit-langit dan bumi dan wama bainahuma dan barang di antara langit bumi. Ini Tuhan sama sikit-sikit ayat tu. Nah. Fi sittati ayyam dalam masa. Nah, thumma istawa 'alal 'arsy. Nah, semah-semah ya ayat. Bila Tuhan nak kecah arah istawa tak arah ni teroyak tu dulu. Nah, teroyak tu dulu. Nah. Itulah surah Sajdah dah, surah Sajdah. Adapun ayat ni tengok ayat tu dia tak ada besar sana tu dia nampak habis, dia tahu habis. Nah, dia tahu habis, dia nampak habis gapo kita dak buat. Min nampak sini dah. Tengok ayat kata kita nak lari mana dengan Tuhan? Bos berkhabar tu Tuhan, dia nampak kita, Tuhan tahu hak kita, kita nak lari mana? Nak nusuk mana? Nak dosa nak nusuk dengan siapa? Nah. Dia tu tak nampak, dia tak nampak pun Tuhan nampak ke? Nah. Hak tu lah bila kita ada dia nak situ sebenarnya. Dah, dia nak situ. Nah. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Gagah Kuasa ni, nah, perkasa, nah, secara arah besar dia duduk mengerti, dia tua dia, nah, pas kita ni hala, kecil ni kan nak lawa Tuhan, berani lawa Tuhan, lah berani bohong, berani nipu, dah, la ilaha illallah, nah, waktu lah bila kita kenal Tuhan, tak ada dalam hati kita nak nipu, nak gila walak-walak kok orang, nah, tak ada dah, dah. Dah. Tapi orang tak kenal Tuhan tu ya baru dia ada nipu, dia dibohong, dia walak-walak, dia berani depan orang buat lagu ni, belakang kelab bilang buat lagu ni. Nah.
Subhanallah, subhanallah. Bagi kita kenal sini, tak ada kelima lain dah. Maha suci Tuhan, halusnya kami, kerdilnya kami, lemuhnya kami Tuhan, mula maha kuasa Tuhan. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita baca hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Nah, cukup dah aku dah Allah. Nah, tidak ada Tuhan lah yang disembah, yang aku harap aku minta tolong. Mereka Tuhan lah, dialah Tuhan arash yang maha besar. Wa rabbul arshil azim. Nah, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, kepadanya sajalah aku harap. Tak ada dah ya Allah, tak ada dah tempat aku harap mereka mu ya Tuhan. Sedaknya kita harap Tuhan. Pak Tuhan, kau kita minta tolong dia, kau dia sayang kita. Kau kita minta banyak, kau dia sayang kita. Ya Tuhan, kita lagu tu. Nah. Dah. Ya kena minta, ya kena kita minta. Kau kita hina di kita dia, kau dia sayang kita. Dah, tapi dah. Nah. Patu pula tu nak balas pula dah, nak balas pula. Nah, sebanyak mana mu perdah dirimu pada Tuhan? Ana Tuhan nak we tinggi darjatmu. Kau tu buat dah. Nah, tapi sebaliknya kalau kita buat sama makhluk dah. Kau kita minta dengan dia. Nah. Sekali dua malam cik tak boleh masuk. Tengok jauh tu mari dah tu. Dah. Dah. Patu hendak dah. Kau kita hina, semakin banyak kita hina dengan manusia, kita berendah diri wak hina dengan dia. Kau dia hina kita, kau rendah kita. Nah. Tapi tidak Tuhan janji kita semanyak mana kita hina diri kita dengan Tuhan, Tuhan akak darjat kita. Dia mulia kita. Allah. Nah, pas kena duduk dengan siapa lagi? Kena duduk mana lagi tempat kita nak harap kata beriman dengan Tuhan, dengan Allah. Nah. Marilah kita beriman pada Allah. Marilah percaya pada Allah, beriman pada Allah, dan marilah kita sembah Allah. Nah, karena sememangnya la ilaha illallah. Banyaklah puji Allah. Nah, saya kita bila kita ingat gini dengan Tuhan kita dah, tak ada dah kelima kita nak duduk dia, tak ada dah. Nah, kita kena kata puji Tuhan. Subhanallah. 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 Dah. Alhamdulillah. Ha itulah ibu ayat. Dah satu ayat hari ni. Dah. Alhamdulillah dah tu dah faham molek insya-Allah dah. Tu pun mesti kodah ajar kodah boleh ambil ayatlah. Tak pandai dah banyak-banyak apa dia pun nak tahu lagi kak. Nah. Kau ngaji lah insya-Allah dah. Wallahu a'lam. Kak tu dulu ini tengah ngaji dah. Tutuplah majlis kita dengan baca doa kifarat insya-Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufadu amrillah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin ya rabbal 'alamin.